Ian Mazin. Babu maja'a fil rajuli yusalli li ghairi al-qiblati fil ghaimi. Situ deh. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma ja'a fi ar-rajuli yusalli li ghairi al-qiblati fi al-ghaimi. Bab 254. Di sini hadis 343. Bab datang berkenaan dengan seseorang sembahyang ke arah tidak kiblat selain daripada arah kiblat fil ghaimi di saat mendung, ketika mendung tidak pasti arah mana kiblat, jadi itu ijtihad fikir. Kemudian arah mana sangkaan dia lebih arah itulah dia sembahyang. Kemudian setelah sembahyang tu, sahabat-sahabat dalam kisah ni tanya kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan sembahyang cara seperti itu. Ada dalam hadis, حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا وكيع أخبرنا أشعث بن سعيد السمان سعيد السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رواية دربادة عامر بن ربيعة ayah Abdullah. Amir kata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sembahyang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam satu perjalanan, fi lailatin muslimatin, pada malam yang gelap, mendung gelap, falam nadri aynal qiblatu, kami tidak tahu, yakni kami tidak dapat agak arah mana qiblat. Fasalla kullu rajulin minha ala hiyalihi, ala hiyalihi ay tilqa'a wajhihi. Setiap seorang daripada kami sembahyang arah mana menghadap, maksudnya mereka sembahyang arah mana mereka menghadap, masing-masing sembahyang, setiap seorang itu sembahyang begitu. Falamma asbahna zakarna zalika din nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ketika berpagi kami cerita bagi tahu kejadian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazala fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Maka turun ayat 3 itu,
di mana sahaja kamu menghadap, maka di sana ada kiblat Allah, wajahullah ay kiblatullah. Di mana sahaja, arah mana sahaja kamu menghadap sembahyang, di situ ada kiblat Allah. Jadi ini sambungan daripada ayat walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Maksudnya masyriq, timur dan barat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Di mana sahaja kamu menghadap, di situ ada kiblat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini turun sebelum ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sebelumnya turun ayat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala ketika sembahyang ni menghadap kepada Baitullah Kaabah. Jadi ketika itu selain daripada Baitullah, seperti mana sembahyang arah Baitul Maqdis dan juga arah lain, ada keharusan ketika itu. Dan bila turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ayat tadi fa'aynama tuwallu fathamma wajhullah tu dikira mansukh. Dan ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram itu, ayat itu kiranya nasikh. Jadi berkenaan dengan nasikh mansukh sani ada nyatakan dalam kitab Kitabul Itibar An-Nasikh wal Mansukh min al-Asar. Dalam kitab tu Imam Hamdani ada sebut berkenaan dengan ayat fa'inama tuwallu fathamma wajhullah tu mansukh, fawalli wajhaka syatral masjidil haram tu nasikh. Jadi walaupun ayat fa'aynama tuwallu fathamma wajhullah salim kiranya mansukh, tapi mufassirin dan juga fuqaha musyahidin mereka kata hukum daripada ayat ini hanya tidak dibenarkan pada sembahyang fardu, tetapi sembahyang sunat, sembahyang nawafil apabila seseorang musafir, nah sembahyang sunat, nawafil dan sebagainya dalam safar, ketika itu dia ada di atas rahilah, di atas kenderaan dia, unta dan sebagainya. Ketika itu mula nak sembahyang sunat, nak sembahyang nawafil tu hadap betul kenderaan dia tu ke arah kiblat, sama ada unta misalnya hadap arah kiblat tu betul, kemudian lepas unta tu arah mana saja dia menuju pergi arah tu, teruskan sembahyang walaupun unta bergerak begitu dah berlainan dengan arah kiblat pun tak apa. Jadi maksudnya ayat tu mansukh, tapi masih lagi ada ruang dalam sembahyang sunat, sembahyang nawafil tu hukum tu masih boleh pakai lagi. Dan ada riwayat-riwayat menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar
bila dia nak sembahyang malam dan sembahyang sunat yang lain, dia betulkan arah kiblat menghadap kenderaan dia, dan juga dia menghadap ke arah kiblat. Kemudian setelah angkat takbir, Nabi SAW teruskan sembahyang. Unta dia pun pergi arah mana saja menghadap, dia pergi. Jadi dalam keadaan tidak dapat menentu arah mana kiblat, ketika itu seseorang boleh ijtihad arah mana boleh jadi kiblat arah tu, ataupun arah mana dia menghadap ke arah tu dia menghadap sembahyang boleh. Qala Abu Isa, hadha hadithun laysa isnaduhu bidhaka, ay laysa bilqawiyin, laysa isnaduhu bidhaka, ay laysa bilqawiyin. Imam Tirmidzi kata ini adalah sebuah hadis tidak kuat sanad dia. La na'rifuhu illa min hadisi Ash'ath as-Sammani, kami tidak mengenali ataupun kami tidak menganggap ma'ruf hadis ni, melainkan riwayat datang daripada hadis Ash'ath as-Samman, wa Ash'ath bin Sa'idin Abu Rabi' as-Samman يضعف في 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 الحديث أشعث السمان سليم ليتله لتضعيف كان مدى حديث لي مصرنا ليتولي أنقب راوي ضعيف. إمام أحمد بن حنبل كتب حديثني مضطرب الحديث, ada ikhtilaf pada hadis ni. Dan Imam Daruqutni kata Ash'ath bin Sa'id, Ash'ath as-Samman ni rawi matruk. Jadi ada penentuan daripada imam-imam muhaddisin terhadap rawi Ash'ath sani. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا, kebanyakan ulama mereka pergi kepada ini, maksudnya mereka memegang dengan hadis ini. Kalau mereka kata إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له tabana ay zahara, mereka kata apabila semayang pada ataupun di saat mendung, semayang arah selain daripada arah kiblat, summa tabana lahu, kemudian nyata baginya bagi yang semayang sani, ba'da masalla, setelah dia selesai sembahyang, annahu salla li ghairil qiblati, yang nyatanya adalah dia dah sembahyang menghadap ke arah ghairil qiblah selain daripada arah kiblat, fa inna salatahu jaizatun, maka sesungguhnya sembahyang dia jaizah, harus sah. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق جديا. Kata sah sembahyang sani, imam-imam sebut nama sani, dan di sisi
Hanafiyah, ulama Hanafiyah, kalau seseorang itu tidak dapat pasti arah kiblat disebabkan mendung, gelap dan sebagainya, ketika itu dia akan fikir arah mana boleh jadi kiblat, kemudian dia akan sembahyang arah mana dia sangka sangkaan dia lebih berat ke arah tu, dia akan menghadap sembahyang. Kemudian setelah selesai sembahyang, bila cerah ataupun mendung tu dah tiada, jika tu nyata arah mana dia sembahyang tadi tidak arah kiblat, salah ijtihad dia. Jadi ulama Hanafiyah kata tidak perlu mengulangi sembahyang tu sebab dia dah pun membawa kewajipan yang ada pada hak dia, iaitu menghadap arah kiblat dengan cara dia ijtihad arah mana sangkaan dia lebih arah tu dia dah sembahyang. Jadi di sisi Imam Syafi'i pula, yajibul i'adah ketika waktu nyata dia dah tersilap apa nama arah kiblat tu. Di sisi Imam Syafi'i wajib mengulangi sembahyang dalam waktu kalau dia nyata dia tahu sembahyang tu tidak arah kiblat, dalam masa tu masih ada lagi waktu, waktu sembahyang tu tidak habis lagi, ataupun setelah habis waktu di sisi Imam Syafi'i wajib i'adah sembahyang semula sebab istiqbalul kiblah, menghadap kiblah tu itu wajib qat'i. Sebab tu bila nyata salah kiblah tu kena sembahyang semula. Babu ma ja'a fi karahiyati ma yusalli ilaihi wa fihi. Bab ini datang berkenaan dengan makruh ke arah satu tempat menghadap sembahyang dan juga sembahyang di tempat itu. Jadi maksudnya arah mana sembahyang, menghadap sembahyang makruh dan di tempat mana tidak apa nama dibenarkan sembahyang. Haddatsana Mahmud bin Ghailana qala haddatsana al-Muqri qala akhbarana Yahya bin Nu Ayyuba an Sa'id bin Jabirata an Dawud bin al-Husayni an Nafi'in an Ibn Umar عن ابن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي في سبعة مواطن. Sesungguhnya Nabi صلى الله عليه وسلم larang sembahyang di tujuh tempat. Fil malbalah, pertama di tempat buang sampah, malbalah. Tempat buang sampah. Wal majzarah, yang kedua majzarah, maksudnya tempat sembelih unta, lembu, kambing, tempat tu. Majzarah, tempat sembelih binatang. Wal maqbarah, dan tanah perkuburan. Wa qari'atit tariqi, qari'ah ay wasd, qari'atit tariqi ay wasd tariqi, tengah jalan, tengah-tengah jalan orang lalu lintas.
wa fil hammami, dan dalam bilik air, bilik mandi, wa ma'atinil ibli, di tempat berbaring unta, wa fawqa zahri baitillah, dan bahagian atas bumbung baitullah. Jadi tempat-tempat sani dilarang sembahyang. Kalau sembahyang juga di tempat-tempat seperti itu, ada setengah tempat tidak sah, ada setengah tempat jadi makruh. Haddatsana Ali ibn Hujr, akhbarana Suwaid ibn Abdul Aziz, عن زيد بن جبيرة عن داود بن حسين عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه ونحوه. سأمفهم حديث تدي ada juga Imam Tirmizi riwayat daripada Ali bin Hujr, seperti mana dia riwayat hadis tadi daripada Mahmud bin Ghailan. Hadis itu bagi dua sanad makna sama semakna, tapi lafaz hadis itu agak berbeza. Itu dapat faham daripada isyarat kalimah ma'nahu wa nahwahu. Wa fil babi Nabi Mursidin wa Jabirin wa Anasin, قال أبو عيسى حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي. إمام الترمذي kata حديث عبد الله بن عمر سندnya tidak begitu kuat, ليس بذاك القوي أي ليس بالقوي, tidak kuat سندnya. سبب وقد كل ما في زيد بن Jabirata min khibali ifzihi, waqattu kullima, dan dibicara ataupun dipertikai di sisi ulama muhaddisin berkenaan dengan Zaid bin Jabirah min khibali ifzihi, dari segi hafalan dia. Maksudu kullima dipertikai maknanya berkenaan dengan kurang ingatan sani. Ada setengah muhaddisin kata rawi Zaid bin Jabirah ni kurang ingatan, mudah terlupa. Ada setengah pula kata dia ni tidak jenis apa nama kurang ingatan, cuma orang anggap dia ni kurang ingatan. Begitu cara ulama muhaddisin apa nama pertikai berkenaan dengan Zaid bin Jabirah sani. Disebabkan itu hadis apa nama sani riwayat daripada Ibnu Imran yang datang dengan sanad Zaid bin Jabirah itu dianggap sanad dia tidak begitu kuat. فقد روى ليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أي مثل الحديث المتقدم yang tadi nahwahu. Di sini pula mislahu nahwahu maksud dia hadis dah sebut dengan sanad dulu, hadis masih tidak sebut dalam sanad yang datang sebelum nahwahu mislahu tu, hadis tu sama. Bila kata nahwahu makna dua hadis tu sama, lafaz hadis tidak sama. Bila kata mislahu
dua hadis itu lafaz pun sama, makna pun sama. Jadi ini satu adat kebiasaan daripada muhaddisin, bila ada hadis makna sama, lafaz sama, setelah mereka kemuka hadis itu dengan satu sanad, bila masukkan sanad lain semakna dengan hadis itu, mereka tak tulis dah hadis. Hanya mereka isyarat dengan istilah nahwahu, mislahu, begitu. Kalau nahwahu, maknanya hadis dah sebut dengan hadis tidak sebut lagi itu, makna sama, lafaz tidak sama. Kalau kata mislahu, lafaz hadis pun sama, dua itu makna pun sama. Jadi ini nahwahu, mislahu, semua ini kiranya hadis-hadis yang menjadi menyokong kepada hadis bab. Yang tadi Zaid bin Jabirah ni, Imam Tirmizi kata waqattu kullima fi Zaid bin Jabirah min qibali hifzihi, di segi ingatan dia kurang satu. Dan hadis Ibnu Umar, hadis Ibnu Imran, hadis Ibnu Umar yang atas pada wafil bab sani itu juga sanad dia tidak begitu kuat. Jadi setelah Imam Tirmizi kemuka ada masalah dalam sanad dan hadis sanad tidak begitu kuat, Imam Tirmizi masih lagi masukkan sanad hadis daripada Ibnu Umar, daripada Umar, mislahu, maknanya lafaz sama, ada sokongan daripada sanad lain. Kemudian Ibnu Tirmizi kata wa hadisu Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Umar, hadis itu hadis apa? Hadis sama, maksud apa nama yang tadi tujuh tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam larang sembahyang tu, hadis tu juga, cuma lafaz hadis berbeza, makna sama. Itu adalah hadis Ibnu Umar. Jadi hadis Ibnu Umar tu yang datang riwayat daripada Nabi sallam ni asbahu wa asahhu, asbahu maknanya wa asahhu, terlebih sahih ataupun terlebih rajih daripada hadis Lais bin Sa'ad. Hadis Lais bin Sa'ad ni Ibnu Umar riwayat daripada Umar, daripada Nabi yang kata mislahu tadi, banding hadis Ibnu Umar di mana Imam Tirmizi kata isnaduhu laisa bizakal qawi, walaupun sanad hadis itu dianggap daif berbanding dengan sanad Lais bin Sa'ad itu, hadis Ibnu Umar itu kiranya lebih rajih. Jadi di sini tidak akan terjemah asahhu, asbahu, asahhu, tidak akan terjemah terlebih sahih. Sebab apa? Sebab hadis Ibnu Umar tu Imam Tirmizi sendiri dah kata isnaduhu laisa bizakal qawi, jadi tidak terjemah asahhu tu terlebih sahih. Kalau terjemah terlebih sahih, hadis Ibnu Umar tu kata terlebih sahih, macam mana terlebih sahih? Dah Imam Tirmizi kata isnaduhu laisa bizakal qawi dah. Jadi maknanya berbanding hadis Ibnu Umar, sanad hadis Ibnu Umar berbanding dengan sanad hadis yang datang Ibnu Umar an Umar tu,
sanad apa nama Ibnu Umar itu kiranya terlebih rajih. Wa Abdullah Ibnu Umar al-Umari da'afahu ba'du ahli al-hadith. Jadi maksud hadis Ibnu Umar tu terlebih rajih tu maknanya hadis Ibnu Umar tu situasi sanad dia lebih baik, lebih indah daripada sanad apa nama Lais bin Sa'ad tu, dan juga kurang daif. Walaupun hadis-hadis tu dikira daif, Imam Tirmizi masih lagi guna istilah asbahu wa asahu. Jadi maknanya berbanding antara daif sama daif. Hadis Ibnu Umar tu kira kurang kedaifan berbanding dengan apa nama hadis riwayat daripada Ibnu Umar an Umar tu. Nah, jadi sebab tu bila mai istilah asahru dalam Sunan Tirmizi ni, kita kena hati-hati, jangan terjemah terus asahru tu terlebih sahih begitu. Jadi kalau terjemah begitu akan jadi berlainan dengan keadaan-keadaan sanad-sanad hadis yang Imam Tirmizi dah cerita tadi. Sanad-sanad hadis tu Imam Tirmizi dah pun sebut daif, kemudian dia kata asahu pula. Jadi maknanya ketika tu kena terjemah asahu tu arjahu ataupun ajawadu isnadan ataupun aqallu du'fan. Cari makna yang mana sesuai, ambil makna tu. Wa Abdullah ibn Umar al-Umari, Abdullah bin Umar al-Umari, yaitu rawi yang ada dalam sanad hadis Lais bin Sa'ad tu. Da'afahu ba'du ahli al-hadis, setengah ulama hadis mentadzaifkan dia min qibali hifzihi, dari sudut hafazannya, ingatannya. Minhum Yahya bin Sa'idin al-Qattanu, di antara mereka yang menganggap daif rawi Abdullah bin Umar al-Umari itu termasuklah Yahya bin Sa'id al-Qattan, Imamul Jarhi wa Ta'dil itu. Jadi maksudnya dua-dua riwayat itu daif, yang dalam sanad Abdullah bin Umar itu menjadi daif. Satu sebab yaitu apa nama Zaid bin Jabirah, dia tu ingatan dia kurang dan hadis dianggap daif. Jadi maksudnya Imam Tirmizi di sini, cara dia, uslub dia, walaupun hadis datang daripada Zaid, sanad yang ada Zaid bin Jabirah tu, walaupun dianggap sanad tidak begitu kuat dan ada masalah pada Zaid bin Jabirah dari segi ingatan dia, walaupun
sanad hadis itu jadi dhaif, apa nama hadis Ibnu Umar Sani yang datang riwayat daripada Nafi. Nah, itu hadis itu kiranya terlebih rajih. Jadi hadis itu menyokong, sanad hadis itu menyokong kepada sanad hadis Zaid bin Jabirah. Jadi dengan itu sanad hadis yang dhaif sani dapat kekuatan, iaitu cara ataupun uslub Imam Tirmizi bila ada dalam satu-satu bab hadis itu hadis dhaif, dia akan bawa mai hadis-hadis semakna dengan hadis bab itu, dia bawa sanad-sanad lain sebagai menyokong kepada sanad hadis bab, ataupun ada menampung kedhaifan yang ada dalam sanad hadis bab itu. Jadi dengan cara itu Imam Tirmizi bagi nampak hadis dhaif itu, apabila ada tarik lain sokong, kiranya hadis dhaif itu boleh terima dan boleh beramal. Ya, itu uslub Imam Tirmizi. Dalam Sunan Tirmizi banyak tempat begitu. Babu ma ja'a fi salati fi marabidil ghanami wa ma'atinil ibil. Bab ini datang berkenaan dengan sembahyang di kandang kambing, marabid, kandang kambing, ma'atin, ma'atinil ibil, ma'atin mana mabarikil ibil, tempat berbaring unta, tempat unta baring, dan juga tempat tambat kambing, kandang kambing. Semayang di tempat-tempat itu boleh ataupun tidak. Haddatsana Abu Quraibin akhbarana Yahya bin Adama an Abi Bakr bin Ayyashin an Hishamin an Ibn Sirina عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم. Riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, hendaklah kamu sembahyang di kandang kambing. Jadi صلوا fi'il amr di sini, al-amru lil-ibahah, harus sembahyang di tempat kandang kambing tu. Wala tusallu fi a'tanil ibili, ay fi mabarikil ibili, dan jangan kamu sembahyang di tempat baring unta. Tusallu, la tusallu, di situ ada la nahi, dan berdasarkan memandangkan keadaan tempat di tempat baring unta, kalaulah ada najasah tempat baring unta tu di situ, sekiranya ada najis di situ, itu dikira haram sembahyang tu. Kalau tidak ada najasah sembahyang di tempat baring unta, kira makruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam benarkan sembahyang di tempat kambing dan larang di tempat baring unta ni,
kambing itu kiranya binatang halus, kecil berbanding dengan unta, dan kambing ini tidak jenis liar, dia tidak akan ganggu sangat ketika sembahyang tu. Unta ni ada dalam riwayat lain ada sebut khuliqat minasyayatin, maksudnya dia ni ada perangai macam syaitan. Dalam hadis lain ada sebut la tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyayatin, kerana unta tu sebahagian daripada syaitan juga. Bermakna unta ni seperti mana syaitan ganggu dalam sembahyang seseorang, dia juga ada gangguan terhadap orang sembahyang. Maksudnya kalau orang tu sembahyang di tempat paling utara, takut-takut unta tu mai ganggu bijak dan sebagainya, ada bahaya. Kalau misal kata orang tu sembahyang, tengah dia sujud, kalau kambing tu lompat atas dia lintah tengah dia tu sujud, maknanya tidak bahaya sangat bagi dia. Kalau tengah dia sujud di tempat baring unta, kalau unta tu bangun pijak tekak dia, macam mana boleh patah. Jadi maknanya ada kebahayaan, satu. Yang kedua, gerak-geri daripada unta tu boleh mengganggu khusyuk sembahyang tu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innaha minasyayatin. Jadi gerak-geri kambing tengah kita sembahyang di kandang kambing tepat tidak ada najis tu, kambing lompat pergi mai, kita pun tak bimbang sangat, tak takut sangat, senang-senang boleh teruskan sembahyang tu. Kalau unta dia baring duduk diam, kita pun sembahyang, sementara kita sembahyang dia bergerak, kita pun dah takut dah. Kalau tengah kita sujud dia mai pijak tekak-tekak, maknanya unta, gerak-geri unta ni ganggu khusyuk orang sembahyang, seolah-olah syaitan ganggu orang sembahyang supaya tidak khusyuk dalam sembahyang tu. Jadi supa di situ. Sebab tu Nabi SAW bersabda, innaha minasyayatin, tu haddatsana Abu Kurayb akhbarana Yahya bin Adam عن أبي بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو بنحوه. Jadi sanad ni riwayat hadis semakna dengan hadis bab tu, ada matan hadis sama dengan hadis dulu, dan juga ada lafaz berbeza makna sama. Itu isyarat daripada bimislihi binahwihi itu. Wa fil babi an Jabir ibn Samurah wal Bara'i wa Saburah ibn ni Ma'badin Ma'badin al-Juhani wa Abdullah ibn Mughaffalin wa ibn Umar wa Anasin. Jadi ramai lagi riwayat hadis ni. Qala Abu Isa wa hadithu Abi Hurairata hadithun hasanun sahihun. Hadis ni hadis hasan lagi sahih, kata Imam Tirmidhi. Wa alaihi amalu inda ashabina,
inda ashabina, ay inda ashabil hadis, di sisi ashabul hadis, ulama hadis, mereka juga beramal menurut hadis ni. Wabihi yaqulu Ahmad wa Ishaqu, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Ishaq, sama mereka juga kata begitu. Wa hadithu Abi Husainin an Abi Salihin an Abi Hurairata anin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, hadithun gharibun. Ada lagi hadis yang riwayat daripada Abu Husain, hadis gharib semana dengan hadis bab sani. Warawahu ay rawa hadal haditha Israilu, tukuh, terkenal dan dipilih, terima oleh Imam Tirmizi. Kalau ada riwayat daripada Israel ni bercanggah dengan riwayat daripada rawi lain, Imam Tirmizi akan utamakan riwayat Israel tu. Jadi Israel ni dianggap seorang rawi hebat yang terima baik di sisi Imam Tirmizi. Dia juga riwayat hadis ni daripada Abi Husain an Abi Salih an Abi Hurairah mauqufan, tapi riwayat Israel ni mauquf, tidak seperti mana riwayat Abi Husain atas tu, itu hadis gharib marfu'. Walam yarfa'hu Israel, riwayat hadis ni tidak menjadikan marfu' akan hadis tu. Maknanya dia tidak riwayat secara marfu', riwayat secara mauquf. Ya. Wasmu Abi Husain, Abu Husain gelaran, nama dia Utsman bin Asim bin Al-Asadi, Utsman bin Asim Al-Asadi. Haddatsana Muhammad bin Bashar, akhbarana Yahya bin Sa'id an Syu'bata an Abi Tayyah Dabu'i an Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yusalli fi marabidil ghanam. Anas bin Malik riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang pada kandang kambing. Qala Abu Isa, Imam Tirmizi kata ni hadis sahih. Wa Abu Tayyah ismuhu Abu Tayyah, yang ada gelaran dalam sanad Muhammad bin Bashar Sani, yang ambil riwayat daripada Anas bin Malik, dia tu tabi'i. Nama dia Yazid bin Humaid. Mungkin masa itu ada gelaran sama, takut silap orang. Imam Tirmizi masukkan nama bagi Abu Tayyah. Jadi ini satu adat Imam Tirmizi. Kalau rawi itu dia masukkan dengan gelaran, kalau ada gelaran sama masa itu dia akan sebut nama, ataupun dia dah masukkan nama bagi seseorang perawi. Mungkin ketika itu yang sama nama itu ada orang lain, ada nama yang sama dengan perawi sani. Ketika itu Imam Tirmizi akan bagi tahu gelaran bagi rawi itu supaya tidak tersilap orang lain dengan perawi hadis itu. Bila tersilap akan timbul masalah, yang mana
Imam Tirmizi dah riwayat daripada Abu Tayyah. Hadis datang dengan sanad Muhammad bin Bashar Sani. Imam Tirmizi dah pun sebut hadis tu hadis sahih. Kalau dia tak bagi ingat Abu Tayyah tu Yazid bin Hamid, mungkin tukar dengan Abu Tayyah lain yang ada masa tu. Tengok sikap Abu Tayyah dah tukar dengan rawi tu, dia tu tidak siqah dan sebagainya, boleh hadis tu jadi dhaif. Jadi kalau begitu akan bercanggah dengan keputusan Imam Tirmizi yang kata hadza hadisun sahihun tu, jadi tukar hadis sahih jadi dhaif, boleh jadi masalah-masalah timbul kemudian hari. Sebab tu Imam Tirmizi dah bagi tahu awal-awal Abu Tayyah yang saya maksud dalam sanad hadis ni, nama dia Yazid bin Humaid, bukan orang lain. Kalau ada Abu Tayyah nama lain, bukan perawi hadis ni. Babu maja'a fi salati 'ala dabbati haitsu ma tawajjahat bihi, semayang di atas dabbah, kenderaan seperti unta dan keledai dan sebagainya, dabbah, di mana dabbah itu menuju, di situlah hadap semayang. Haddatsana Mahmud bin Ghailan akhbarana Waqi'un wa Yahya bin Adama qala akhbarana Sufyanu an Abi Zubair an Jabir qala, riwayat daripada Jabir bin Abdullah, dia kata ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin faj'tuhu Nabi sallallahu alaihi wasallam utus saya satu utusan kerana ada hajat. Faji'tuhu wa huwa yusalli, riwayat itu daripada Jabir. Jabir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar utusan kepada aku, maksudnya Nabi sallam hantar utusan kepada Jabir supaya datang di sisi dia kerana ada sesuatu keperluan dan sesuatu urusan. Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya suruh Jabir tu mai di sisi Rasulullah. Faji'tuhu, Jabir kata saya pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yusalli ala rahilatihi, sedang ketika tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di atas rahilahnya. Rahilah maksudnya naqah, unta, yang mana dah dia rahal mana, kalau kuda panggil pelana, kalau unta ada yang dah buat atas belakang unta tu letak untuk wanai duduk, itu juga panggil rahal. Disebabkan unta tu mempunyai rahl sani, panggil rahilah. Rahilah maksudnya unta, unta yang mana boleh letak atas dia tu rahl sani, supaya pelana. Kalau kuda panggil pelana, unta tu panggil apa yang atas dia tu,
tak ada istilah. Boleh faham kan? Nampak ha, benda tu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang atas tu, maknanya Nabi sallallahu tidak turun ha, atas tanah, sembahyang tidak di atas kenderaan tu, dabbah tu, rahilah tu, atas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Nahwal masyriq, Nabi sallallahu sembahyang tu menghadap ke arah masyriq. Kalau kata di Madinah, sekitar Madinah, sembahyang menghadap masyriq tu maknanya selain daripada arah kiblat dah. Sebab apa? Sebab dalam hadis yang Rasulullah SAW larang menghadap kencing ke arah kiblat tu, di situ Nabi SAW sebut la tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha, jangan kamu menghadap dan membelakangi kiblat ketika apa nama buang air, walakin syarriqu au gharribu. Dalam hadis itu ada sebut, dan akan tetapi hendaklah kamu menghadap ke arah masyrik timur ataupun maghrib barat. Jadi maksudnya masyrik timur dan barat ni bagi penduduk Madinah tidak arah kiblat, tak serupa kita waktu pun tak sama. Jadi arah apa nama kiblat pun tak sama, kedudukan tempat tu beza. Jadi bila dalam hadis sebut nahwal masyriqi, bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang ketika tu dalam safar di atas rahilah, unta kenderaan dia di atas tu, dia semayang. Bila kata masyrik, menghadap masyrik, maknanya dia tidak menghadap kiblat ke arah apa nama Kaabah Baitullah tu. Jadi maknanya dalam safar semayang sunat, semayang nawafil, nak semayang di atas kenderaan tu boleh apa nama harus tidak arah kiblat pun boleh menghadap semayang. Wasujudu akhfadu minar ruku'i, Jabir kata apa yang dia lihat tu, iaitu sujud pula Rasulullah SAW lebih rendah daripada rukuk. Maknanya sambil duduk di atas rahilah tu, Nabi SAW sembahyang rukuk sujud dengan cara tunduk tu. Sujud tu Nabi SAW buat lebih rendah daripada rukuk, seperti mana dalam sembahyang rukuk ni kalau banding dengan sujud, sujud lebih tunduk, lebih apa nama rendah daripada rukuk tu. Jadi ketika sembahyang atas rahilah sani pun Nabi SAW buat cara tu, maknanya sujud ni lebih rendah, lebih tunduk daripada rukuk. Wa fil babi an Anas wa ibn Umar wa Abi Sa'id wa Amir ibn Rabi'ah qala Abu Isa hadis Jabir hadis hasan sahih wa ruwiya min ghairi wajhin an Jabir, diriwayatkan min ghairi wajhin, bukan satu tariq, maknanya beberapa banyak tarikh. Min ghairi wajhin ay min ghairi tariqin wahidin bal min tariqin adidah. Min ghairi wajhin ay min ghairi tariqin wahidin bal
min tariqin adidah. Maknanya datang riwayat daripada Jabir tu banyak, bukan satu tariq saja, banyak. Wal amalu alaihi ammat inda ammati ahli ilmi, beramal menurut hadis ni di sisi kebanyakan ulama, la na'lamu bainahum mukhtilafan, kami tidak mengenali, tidak dapat tahu adanya ikhtilaf, perselisihan pendapat di sisi mereka dalam bab ini. La yarawna ba'san, maksudnya mereka menganggap tidak mengapa. Ayusalliyar rajulu ala rahilatihi, seseorang semayang di atas unta kenderaannya. Rahilah tu unta yang menjadi kenderaan, di atas dia tu ada rahil sani. Tatawu'an, semayang tu tatawu' sunat. Bila semayang atas rahilah, semayang sunat, kana wajhuhu ilal qiblati, yang semayang sani muka dia menghadap arah kiblat, wa ghairiha ay ghairil qiblah, ataupun dia menghadap selain daripada kiblah. Jadi apa saja keadaan semayang waktu kira sah, tidak menjadi masalah. Itu pandangan daripada muhaddisin dan mujtahidin, sepakat yang tidak ada ikhtilaf di situ. Babu maja'a fi salati ila rahilati, insyaAllah sambung minggu depan. Minggu depan tu ini 8, yang depan 15. Jadi kita akan baca satu minggu, minggu depan. Selepas itu sekali lagi Isnin tu 22, 22, 26 ke 5 puasa. 20? Lebih kurang 27. Tapi puasa hari 1, 27. Jadi 22 tu saya tanda. Di Kuala Lumpur ada himpunan ulama Dioban mari. Jadi 22 duk Kuala Lumpur lagi, takut tak sempat. Jadi 22 tu cuti dah lah. InsyaAllah kita sekali lagi lah Isnin depan. Lepas tu cuti, insyaAllah kita sambung lepas raya nanti, insyaAllah. Wallahu'ala subhanallah. Ulama Dioban, himpunan ulama Dioban. Tu memang ambil dah itu. Tak. Di KL. Hadiah. Di Madrasah Hulu Langat. Oh, ah, situ. Apa habis? Tak, hadiah. Jabal Maraki. Ah, Jabal Maraki cetak. Sekali belajar lagi, pasti cuti. Ah, cuti terus. Lepas.
layan lah, insyaallah.